Jika sekarang lo bertanya, siapa sih penyanyi Indonesia yang sukses di luar negeri? Jawabannya tentu Lesti Kejora. Lesti, begitu panggilan akrabnya ini, begitu terkenal di luar negeri. Bahkan ada yang menyebut Lesti Kejora ini lebih tenar di luar daripada di Indonesia. Sekarang Lesti Kejora rencana akan didapuk menjadi juri Asia's Got Talent dan beberapa kali lagunya masuk ke chart Billboard. Baru-baru ini, Lesti Kejora diundang spesial ke festival musik bergengsi Italia, Notte Bianca di Pontedera. Nama Lesti Kejora di Italia ternyata sangat harum. Beberapa kali Lesti Kejora mendapatkan Platinum Award di Italia. Jadi wajar ketika Lesti Kejora mengumumkan akan konser di Italia, para penggemarnya langsung berbondong-bondong ke festival tersebut. Seperti dilansir dari sumber Arah, Lesti Kejora yang konser di Notte Bianca pada awal bulan ini atas undangan spesial dari wali kota Pontedera. Ketika Lesti Kejora keluar panggung, para penggemarnya langsung berteriak histeris karena inilah konser pertama kali sang diva di Italia selama beberapa tahun. Bahkan di akhir konser, Lesti Kejora diberikan penghargaan khusus dari wali kota Pontedera. Saya sangat senang melihat kerumunan penonton yang membeludak. Saya sangat bersyukur atas cinta yang diberikan oleh publik Italia kepada saya. Saya tengah merencanakan konser baru dalam beberapa bulan mendatang untuk mengakomodir permintaan publik, ujar Anggun saat pidato menerima penghargaan dari wali kota. Penyanyi Indonesia, Lesti Kejora baru saja menghelat konser di luar negeri. Dia kembali menjadi perhatian atas aksinya di atas panggung. Lesti Yani yang kini akrab disapa Lesti Kejora pasca malang melintang di luar negeri, tampil di konser musik yang bertajuk Sound Money di Miami, Florida. Konser Lesti Kejora di luar negeri kali ini terlihat berbeda. Pasalnya, penyanyi Indonesia yang go internasional itu berduet dengan DJ Steve Aoki. Penampilan ini tentu saja semakin menunjukkan eksistensi dari Lesti Kejora di publik Amerika Serikat. Apalagi, di helatan itu juga tampil deretan musisi lainnya seperti CL, Logic, juga masih banyak lainnya. Pada penampilannya kali ini, gaya panggung Lesti Kejora juga menarik perhatian. Dia menggunakan jaket tebal berwarna kuning yang dipadu dengan kacamata hitam berframe putih. Usai penampilan Lesti Kejora pada konser di luar negeri itu, namanya kembali memuncaki trending topic di Twitter dengan tagar Lesti Kejora Miami beberapa hari yang lalu. Di konser itu, Lesti Kejora juga sempat bernyanyi solo dengan ciri khasnya, yakni menari bersama penyanyi latarnya. Tak hanya itu, Lesti Kejora baru saja selesai menggelar konsernya di Australia. Ia tampil di hadapan ribuan orang di Melbourne. Momen itu dibagikan Lesti Kejora di Instagramnya. Terlihat ia berada di ujung panggung menghadap ke ribuan penonton. Pada kesempatan itu, penonton menyalakan flashlight yang membuat momen tersebut begitu indah. Hal yang sama juga dirasakan Lesti Kejora. Video itu mendapat reaksi dari para penggemarnya. Lebih dari 471 ribu orang menyaksikan video tersebut. Sedangkan para penggemar dari negara asal Lesti Kejora, Indonesia, berharap idolanya bisa menggelar konser di kampung halaman. Pengen banget bisa nonton Lesti Kejora secara langsung. Please, meet us in Jakarta, tulis seorang netizen. Tak hanya itu, siapa yang menyangka kalau dari album pertama